Okey kelas, kita sambung balik kita punya kuliah pagi tadi, cumulative distribution function. So bila kita tengok balik bila sebut perkataan cumulative ni kita dah biasa dengar sebenarnya. Cumulative, kalau ni adalah F kecil, ni adalah capital F. So, capital F ni simbol kepada cumulative. 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 Boleh, ataupun kalau dalam bahasa Melayu nama dia longgokan, maksudnya dia kumpul-kumpul-kumpul dekat satu tempat. Okay, so the corresponding cumulative frequency are obtained from the frequency table by summing all the frequency up to the particular value. Boleh, so dia akan makin bertambah sampailah final dia. Okay, so the resulting function is known as cumulative distribution function. Perasan tak pagi tadi cikgu duk sebut PDF, PDF kan? Okay, PDF adalah probability distribution function. Ni adalah CDF, cumulative distribution function. So nak senang ingatlah, nak daripada PDF kepada CDF macam mana. Okay, so kita tengok discrete random variables. Untuk case discrete random variable, cumulative dia kita notedkan sebagai capital F. Boleh, capital FX is equal to PX less than equal to X, ataupun summation of PX is equal to X kepada X, yang mana tak tahu unknown eh. Okay, so denoted by capital F. So ni cumulative distribution. Jadi kita tengok macam mana nak cari dia. Kita tengok dekat page 11. Okay, so soalan dia, example, the probability distribution function of a discrete random variable X is given in the table below. So dalam keadaan 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, dia cakap find the cumulative distribution function capital FX. Okay, so kita mulakanlah. So nak buat cumulative distribution, dia akan jadi table juga. Dia akan jadi table juga, tapi dia punya bawah tu nanti akan dilonggokkan. Boleh. Apa hal ni? Okay, kita longgokkan eh. Kita longgokkan. So kat sini cikgu buat 0, 1, 2, 3. Ni adalah X kita. Ni adalah PX is equal to X. Cikgu ambil yang kat atas tu eh. So dia jadi 1/8 kat sini. Sini 3/8. Sini 3/8. Sini 1/8. So bila nak buat dia punya capital F, so capital FX, dia punya nilai adalah 1/8 kat sini. Tambahkan dengan 3/8, dia akan jadi 4/8. Sini akan dapat 4/8 tambah 3/8 dapat 7/8. Lepas tu kat sini, ni 8 eh, sorry. So, kita akan dapat 8/8 ataupun kat sini nilainya 1. Okay, so inilah. Yang bawah ni capital F kita. So 1/8, 4/8, 7/8 dan total akhir kita adalah 1. Okey, setakat ni jelas apa tu cumulative. Faham tak apa tu cumulative? Faham, cikgu. Boleh, mudah je kan. Okey. So contohlah ni cikgu buat dalam penerangan kat bawah lah. Kalau ikutkan P, sorry, dia minta fx. So f, f kosong dulu eh. Kita buat f kosong, dia adalah px less and equal to 0. So less and equal to 0 adalah 1/8. Kalau f 1 pula adalah px less and equal to 1, which is px is equal to 1 plus px is equal to 0. So kita tengok 1/8 tambah 3/8 dapatlah jawapan dia 4/8. Kalau kita tengok F2 pula, F2 kalau ikutkan formula dia adalah PX less and equal to 2. So dia adalah P2 plus P1. Sorry, bukan P1. Dia adalah PX is equal to, cikgu betulkan sikit eh. Betulkan sikit.
So dia adalah Px is equal to 2 plus Px is equal to 1 plus Px is equal to 0. So jawapan dia 7/8. Dan seterusnya lah, kalau P3 tambahkan semualah. Okay, so ni capital Fx eh. Tapi kita tak habis jawab soalan lagi. Dia minta kita sketch. So cikgu sketch dekat bawah ni lah. Cikgu turunkan ke bawah ni. So boleh agak tak macam mana dia punya apa sketch? Okay. So sketching untuk capital F ataupun kumulatif lebih kurang macam apa ni, dia punya Px juga tapi dia horizontal. So ni capital Fx, ni adalah X. So kita ada kosong, cikgu start kosong kat sini, kosong 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah. So kita ada kat sini 1/8 lagi 4/8, kita ada 7/8 atas ni sikit. Lepas tu last kali kita ada 1. So kosong sini, sebelum kosong lah senang cerita, sebelum kosong tak ada nilai apa-apa. So garisan je eh. Tapi daripada kosong include sampai 1 open. Lepas tu dekat 4 include balik sampai 2 open. Lepas tu 3, 7/8 bolehkan sampai 3 open. Lepas tu 3 sampai 3 sampai habis. Boleh. So ni bentuk graf dia lah. So bila kita tanya P less than 0, kita tahulah apa dia P less than 1, apa dia P less than 2, P less than 3, kita akan dapat jawapan. So, kalau P less than 4, kita akan dapat jawapan kita mesti 1. Okay. So ni bentuk dia kalau kita minta dalam bentuk sketching lah. Lepas tu capital F juga boleh ditulis dalam bentuk function. So, kita tengok function. Piecewise function eh. So kosong, 1/8, 4/8, 7/8, 1. Boleh? Ni cara tulis dia lah. Yang ni untuk X less than 0. Yang ni untuk kosong X sampai 1. Ni 1 sampai 2. Yang ni 2 sampai 3 tak termasuk. Yang ni adalah X lebih besar daripada 3. Okay. Boleh ditulis dalam dua bentuk lah. Satu ni adalah graf. Yang kedua ni adalah dalam bentuk piecewise function. So kita akan dapat jumpa banyak dalam apa, dalam kita punya next continuous nanti. Continuous banyak kita jumpa bentuk ni. Tapi ni adalah salah satu bentuk untuk apa, untuk capital F lah. Okay. Kalau dah kita tengok contoh kumulatif kat sini. Okay. Example 10. Kita tengok example 10 eh. Example 10 dia cakap cumulative distribution function fx is a discrete random variable x show as below. So dia ada x 1, 2, 3, 4, 5. So ni dah dalam bentuk capital F. 0.2 start, lepas tu 0.3, 2, 0.6, 7, 0.9, 1. So ni memang bentuk capital lah. Okay. Untuk A, macam mana kita nak cari Px sama dengan 3? Nak cari seorang-seorang. Sedangkan kita ada ni kumulatif. So cara dia mudah je. Kita akan ambil F3 minus F2. So kita akan dapat nilai 3 tu sendiri. So F3 tolak F2. So F3 kita ada 0.67. F2 kita adalah 0.32. Untuk Fx is equal to 3 adalah 0.35. Boleh? Nak dapat equal F3 tolak F2. Okay. Kalau soalan B pula, kita ada X greater than 2. Boleh? X greater than 2. Maksudnya dia nak 3 dan ke atas.
Boleh, dia nak 3 dan ke atas. Px greater than 2. Boleh, dia nak 3 dan ke atas. So apa kita perlu buat? Kena ingat eh, kita masih lagi dalam discrete. Boleh, dalam discrete. Kalau greater than, less than equal, greater than equal, greater than equal tu akan bagi efek besar lah untuk discrete random variable eh. So ni sama juga dengan px greater than equal to 3. Boleh, tapi dia nak yang ke atas. So nak ke atas, kita tak ada yang greater than, kita ada less than. So, kita boleh buat satu tolak px less than equal to 2. Boleh? Kenapa ambil 2? Dia nak 3 ke atas. Contoh eh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat satu nilai untuk satu, satu nilai x untuk satu objek ni. Okay. So andai kata dia nak 3 ke atas. So 3 ke atas dia nak yang ni, dia nak yang ni, dia nak yang ni. Boleh? Bila dia nak yang tu, kita tak ada kiraan untuk lagi besar. Yang ni semua ada fx tu sendiri adalah px less than equal to x. Boleh? Satu ni lah nilai dia. Kalau dua ni lah nilai dia. Kalau tiga ni lah nilai dia. Tapi kalau greater than equal, tak ada dalam kita punya graph sekarang ni ataupun distribution table kita ni. So apa kita buat? Kita akan cuba tolakkan dengan yang bawah. So satu, dia nak yang atas ni eh. Dia nak 3, 4, 5. Dia nak yang tu. Tapi kita boleh pakai formula satu tolak F2. Boleh? X less than equal to tu adalah F2. So bila kita tolak satu, semua sekali ni satu tolakkan dengan F2. Tolakkan dengan dua ni. Sekejap, cikgu tukar color sekejap. Bila tolakkan dua ni, so kita akan dapat yang atas yang kita nak ni lah. Boleh? Satu per satu tolak F2 dapat yang atas ni. Satu tolak F2. So satu semua sekali tolak F2 yang ke bawah ni dapat 3, 4, 5 yang dia nak lah. Okay. So kita teruskan kiraan kita. Kita akan dapat satu tolak. Kita akan dapat satu tolak 0.32 ataupun jawapan kita adalah 0.68. Kelas boleh follow tak setakat ni? Boleh cikgu. Boleh. Boleh eh? Okay. So kita teruskan lagi dengan soalan C. Dia nak P2X4. So X between 2, 2 and 4. Dua-dua inclusive. Dua-dua inclusive. So cara dia, kita akan pakai F4 tolak dengan F1. Boleh? F4 tolak F1. So F4 tolak F1. F4 adalah 0.9. 0.9 tolak F1 adalah 0.2. So jawapan kita 0.7. So macam mana nak faham dia? Tulis. Ha, dia seketul-seketul kan. 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Kita nak yang mana? Kita nak 2, 3, 4. Ingat, kita ada less than. So, 1, 2, 3. Yang bawah ni kalau kita nak 2, 3, 4 sahaja. Kita nak 2, 3, 4 sahaja. So, apa kita buat? Kita akan buat F4. F4, 1, 2. Sekejap, tak nampak kalau tak guna color. Kalau F4 eh. F4, cikgu buat F4. F4 yang cikgu hijaukan ni. 4, 3, 2, 1. Tu F4. So kalau nak dapatkan F2, kita kena tolakkan dengan F1. So F1, cikgu buat F1 color, color merah. So F1 adalah kat sini. Boleh? F1 adalah kat sini. So F4 yang cikgu hijaukan ni, tolak dengan F1, dapatlah yang biru yang kita nak. 2, 3, 4. Boleh? So jawapan dia 0.7 lah untuk kes ni. Okay. Lepas tu kita, dia minta satu lagi cari. Dia minta kita cari median, betul? Betul. Betul. Okay. So untuk pencarian median, median untuk kes ni tak adalah susah sangat sebab
kita perlu mencari FM yang nilainya 0.5 FM. So nilai yang keberapa dapat 0.5, kita boleh tahu M kita adalah. Cuba tengok 0.5 ada kat mana. 0.2, 0.3. Kita punya M duduk dekat 3. So kita tahu M kita sama dengan 3. Okay, so, mudah je lah nak cari median, tak susah sangat. Okay, kita tengok sikit equation kat bawah ni. Kenapa ni follow sekali ni? Okay, jap cikgu naikkan eh. Ni dia punya general lah yang apa cikgu cerita tadi, tapi dalam bentuk general dia. So kita tengok eh. Untuk yang pertama, dia bagi X sama dengan A. So X sama dengan A macam soalan yang nombor satu lah. PX sama dengan 3. So bila PX sama dengan 3, apa dia buat? Nombor 3 tu sendiri tolak dengan kurang daripada dia, 1. So nombor 3 tolak nombor 2. So macam cikgu buat tadi, F3 tolak F2. Okay, yang seterusnya kalau lebih besar daripada A. Lebih besar daripada A adalah 1 tolak yang A tu sendiri. 1 tolak yang A. 1 tolak FA lah. Lepas tu in between, FB included, kita ambil FB, tolakkan FA. Kenapa? FA kita tak nak kan? So kalau dua-dua tak inklusif, so kita tolakkan kurang daripada dia. Lepas tu tolak dengan A sendiri. So FB 1 tolak FA. Kalau kes yang dua-dua inklusif, macam soalan kita kat atas ni, dua-dua inklusif, so F4 akan tolak F yang sebelum dengan 2. Sebab 2 kita nak, kita tak boleh apa? Kita tak boleh tolak dia. Okay. So ni adalah dia punya apa ni, general lah. So better kita faham betul-betul supaya dia dapat bantu kita untuk cari apa soalan kat bawah ni. Okay. Kita tengok example 11. Boleh? Example 11 dia cakap find the probability distribution. Kita ada dalam bentuk CDF. Boleh? Kita ada dalam bentuk CDF. Nak pergi PDF ke CDF, apa kita buat? Daripada PDF ke CDF, apa kita buat? Cumulative. Daripada PDF kepada CDF, apa ni operation yang kita buat? Tambah. Yes. Kalau daripada PDF ke CDF, kita tambah. Kalau daripada CDF ke PDF? Tolak. Tolak. Yes. Boleh. Kita akan tambah dan kita akan tambah untuk ke CDF. Kalau daripada CDF ke PDF, kita akan tolakkan. So soalan dia find the PDF. Boleh, so kerja kita mudah lah. Tadi tambah kan, ha, kerja kita sekarang ni tolak je. Okay. So kat sini cikgu ada 1, 2, 3, 4, 5. So cara dia 0.3. Yang 0.5 ni 0.5 lah. Ni PX sama dengan X. So 0.5 nak tolak apa? Tak ada kan nilai kat sebelah. 0.05. So tak berubah lah. Yang ni 0.3 tolak 0.5 akan dapat 0.25. 0.6, sorry. 0.6 tolak 0.3. 0.6 dapat dapatlah 0.3 kat sini. 0.75 tolak 0.6. 0.15. 1 tolak 0.75 dapat 0.25. So berlaku penolakan lah. Kalau nak nampak balik, cuba kita tengok formula yang nombor 1 tu. Bila nak PX sama dengan A, dia adalah PX A tu sendiri. Sorry, bukan A, less and equal to A dengan PX less and equal to A minus 1 ataupun FA minus FA minus 1. Kalau kita nak P1, dia adalah PX less and equal to 1 minus PX less and equal to 0, which is tak ada lah. Less and equal to 0 ni tak ada. So
dia terus jadi 0.5. Eh sorry, 0.05. So ambil yang besar sikit lah, nak cari P4. So P4 apa kita buat? Kita akan ambil F4 tolakkan dengan F3. So F4, tengok kejap kat atas, F4 adalah 0.75 tolakkan dengan 0.6. Dapatlah kat sini. Okay, so daripada CDF ke PDF adalah tolak, daripada PDF ke CDF adalah tambah. So kat sini lah, ni ada summary dia kat sini eh. Okay, kelas boleh follow ke? Boleh. Boleh cikgu. Okay, kita boleh masuk, kita masuk expectation sekejap. Lepas tu variance kalau sempat, lepas tu dari situ tak masuk lagi lah kot. Okay, kita tengok expectation sekejap. Expectation ni mudah je. Okay, expectation of X. Expectation or expected value of X is mean. Boleh cikgu ulang sekali lagi, expectation or expected value of a random variable X, discrete or continuous, dia adalah mean. Boleh? So sebenarnya yang disebut expectation ni adalah mean. Boleh? Ha, dia punya denote adalah mu ataupun expectation X, E besar X. Boleh? Okay, so kita tengoklah kat sini. If X is discrete random variable with a probability distribution function PX is equal to X, then expectation X adalah, nampak tak, X didarabkan dengan dia punya probability. X didarabkan dengan probability. So, kita tunjuk kat bawah nanti. Mudah sangat kerja dia untuk cari expectation ni. So kita tengok probability distribution of a discrete random variable X is given as follow. Dia cakap summation of X times dengan PX is equal to X. Boleh? X darab dengan PX is equal to X. So ni darab ni, 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 darab, 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 darab. Totalkan kita akan dapat expectation. So expectation of X is 1 times 0.1, 2 times 0.3, 3 times 0.3, +4 0.2, +5 0.1. Okay kelas, minta seorang kira, tengok apa expectation dia. Eh, apa jawapan dia? Okay, kelas. Apa jawapan dia? Okay, tak apa. Cikgu bagi je eh. So, jawapan dia adalah 2.9. So expectation dia 2.9. Siapa tak faham expectation? Siapa tak faham? Cikgu. Faham eh? Ke cikgu, cikgu ke cikgu hilang daripada radar ni? Tak. Saya. Oh, korang yang hilang daripada radar. Okay. So kita teruskan dengan example 13. Okay, example 13, dia bagi, dia minta kita cari nilai T. Kalau kita pasang lah, ni 1, ni 2, ni T. Tapi tak boleh lah kita terus expect OT ni adalah 3 sebab 1, 2, 3 sepatutnya macam tu kan. Okay, so kita tak boleh assume eh. So expectation of 4, so the expectation of X is equal to 4. So kita buat 1 darab 0.1 tambahkan dengan 2 darab 0.2. tambahkan dengan T tak tahu 0.7, jawapan dia adalah 4. Boleh? So, kalau kita kira 0.7 T adalah 3.5 T. So T adalah 5. So kita dapatlah jawapan dia 5. Okey. Selesai. So kita tengok
example 14 pula, dia cakap a discrete random variable S can take value 3 and 2 and 3 sahaja. So soalan dia 2 and 3 je. Px ni adalah X, ni adalah Px. So 2 dengan 3. Sekejap. X sama dengan X kat sini. Px sama dengan X. Okay. So dia cakap expectation dia, expectation of X is 2.6. Tu je dia bagi. Dia minta find the probability X equal to 2, X equal to 3. So basically kita dah tahulah untuk jadikan dia random, total dia mesti 1. Total probability dia mesti 1. So cikgu ambil A kat sini, sini adalah 1 minus A. 1 minus A. So melengkapkan dia lah. So kita tengok 2 darab A tambahkan 3 darab 1 tolak A sama dengan 2.6 jawapan dia. So bila kita kira-kira, sini dapat 2.A, sini dapat 3, sini tolak 3A, sini akan dapat 2.6, sini akan dapat 0.4. Kira-kira sini akan dapat, kejap, 2. Ni pergi sebelah dapat negatif 0.4, sini dapat negatif A. So A kita dapat negatif, A adalah 0.4. Dan kita dah tahulah, bila dah A 0.4, Px sama dengan 2 adalah 0.4. So Px sama dengan 3 adalah 0.6. Dah siap. Okay kelas, boleh follow tak? Kelaju sangat. Boleh. Okay. So, boleh cikgu habiskan sikit lagi expectation untuk any function pula. Tadi expectation untuk X je, ni expectation untuk any function. So kita tengok yang tadi expectation X darab dengan X. Boleh, expectation X darab dengan X. Kalau soalan ni dia pergi expectation 3X, expectation X square ni. Dia bagi dalam bentuk macam ni, X minus 3 cube. Boleh. So kalaulah kita ada discrete random variable yang bentuknya macam ni, kita buat expectation gx. Boleh? Yang mana kalau x darab dengan x. Kalau gx, so darab dengan gx lah. Okay, so yang biasa kita akan pakai adalah expectation of x square. So, bila expectation x square, yang didarab adalah x square. So dalam table kita ni, ya Allah, siapa punya tu? Minta tolong silent kejap. Minta tolong mute. Boleh minta tolong mute tak? Okay, masih. Okay dah, kita tengok balik. Tengok kalau expectation of x square didarabkan dengan x square lah. Okay, sini ada beberapa properties, ada 3. So kalau expectation a number, boleh, atau a constant, so expectation of 3 dapat 3 lah. Boleh, expectation of a x, so 3 boleh buat keluar. Expectation of 3x, 3 boleh buat keluar. Expectation x jadi macam biasa. Lepas tu yang ni ikut je lah, follow je. Boleh, kalau expectation ax tambah b, expectation b tu adalah satu constant, dapat 3. Contoh cikgu buat expectation of 2x plus 4. So jawapan dia 2 expectation x tambah 4. Okay, so dia ada bagi tahu kat sini the properties of expectation are true for both discrete and continuous random variable. Boleh, dua-dua boleh pakai. Dua-dua boleh pakai. Untuk continuous boleh, untuk discrete pun boleh. Okay. So, kalau faham benda ni, kita cuba tengok soalan melibatkan expectation kat belakang ni . Okay, so untuk case macam ni, soalan, perkara pertama kita perlu buat adalah kita mencari expectation, boleh? So expectation of X, senang je, expectation of X
adalah 1 darab 1 per 6. 2, 2 per 6. Lepas tu 3 darab 3 per 6. So kita akan dapat jawapan dia 2. Cuba double check 1 per 6, 2 per 6 dah dapat 5 per 6. 5 per 6. So tambahkan dengan 9. Sekejap 1. 1 per 6. Tambah 4 per 6. 7 per 3. 3 bukan 2 7 per 3. 7 per 3. Sekejap. Betul. 7 per 3. Sorry. 7 per 3. Expectation of X adalah 7 per 3. Okay. So kita cuba jawablah. Yang pertama dulu yang A. Okay, A mudah je. Expectation of 2 dapat? Expectation of 2 dapat? 2. Ya, 2. 2. Boleh? Expectation B, expectation of X, dah tulis dah. 7 per 3. B, expectation of 5X, keluarkan 5, darabkan dengan expectation of X. Jawapan dia 5 darab 7 per 3 ataupun jawapan dia 3, 5, 3. Okey, teruskan. Ni C Okey, ni C, ni D. A, ni A, B, C. D pun dah. D belum lagi. D adalah expectation of 5X tambah 2. So, dia adalah 5 expectation of X tambah expectation of 2. So, 5 darabkan dengan 7 per 3 ataupun jawapan dia ada kat atas tu, expectation 2 adalah 2. So jawapan kita 41 per 3. Tolong double check betul tak? Okay. Untuk expectation X square pula, X square, X yang square. So apa yang perlu kita buat adalah expectation X square, kita squarekan, kita squarekan X dia. So kita ada 1 square darab 1 per 6 tambah 2 square darab 2 per 6 tambah 3 square darab 3 per 6. Okay. So kalau ikutkan jawapan kat sini lah. Jawapan kat sini kita akan dapat 6. Boleh? So F expectation of 5x square tambah 2 adalah 5 expectation of X square tambah expectation 2. So jawapan kita kat sini 5 darab 6 tambah 2. So 5 darab 6 adalah 30 tambah 2 dapat 32. Okey, boleh dengan properties? Boleh cikgu. Boleh, okey. So kalau okey dengan properties, kita teruskan lagi. Ada sikit example kat atas ni. Lepas tu kita buat variance. Okay, example 16 X is a discrete random variable and K is a constant. X is a discrete random variable and K is a constant. Lepas tu dia cakap apa? Expectation 3X plus K is 26. Expectation of 2K minus X is 3. Find the value of K and expectation of X. Okay, cikgu ambil daripada sini dulu. Expectation of 3X tambah K sama dengan 26. Dia sama juga dengan 3. 3 expectation of X tambah K je. Sama dengan 26. Okay, yang kedua pula kita ada expectation of 2K tolak X. Sama dengan 3. Dia adalah 2K tolak expectation of X sama dengan 3. Okay, so daripada bentuk macam ni, 2K jap. Okay. Daripada bentuk yang kita ada ni, daripada bentuk yang kita ada ni, so cikgu nak mudahkan jalan kerja kita lah. Nanti awak buat jawapan untuk expectation X adalah 7, jawapan untuk K adalah 5. Nanti korang dah baca benda ni. Ni simultaneous equation lah. Korang nak darabkan ke, korang nak tolak ke, nak substitute ke pun boleh. So ni tinggalkan lah.
jalan kerja dia. Tapi dia punya jawapan ada kat sebelah kanan ni. Okay, cikgu start dengan variance. Kita tengok variance. Variance adalah expectation of x minus mu square. Expectation minus mu square. Mu adalah mean eh. Mean ataupun expectation. Okay. Dia ada cuba olah apa tu benda yang kat dalam ni lah. So tak payah ambil pot, kita ambil benda ni je. Kita ambil yang dalam kotak je. Variance adalah equal to expectation x square minus expectation x yang disquarekan. Expectation x square minus expectation x yang disquarekan. Boleh? So ni lah cara kita nak cari apa, nak cari variance. Jangan fikirlah dia punya formula asal ni, tak nak fikir dengan formula ni. Kita akan terus pakai ni, expectation of x square minus expectation x square. Lepas tu standard deviation, square root dia lah. Ha, yang ni tak ada isu sangat. Okay, so kita tengok example kat belakang ni. Example 17. Kita cuba kira. A, expectation x. Senang, expectation x adalah 1 darab 2 per 7. 2 darab 4 per 7 tambah 3 darab 1 per 7. So jawapan kita 13 per 7. Untuk B pula, expectation of x square. So apa beza dia? 1 disquarekan 2 per 7 tambah 2 disquarekan 4 per 7 tambah 3 disquarekan dengan 1 per 7. X yang disquarekan eh. Lepas tu jawapan kita kat sini adalah 27 per 7. Untuk C, variance of x adalah expectation x square minus expectation x yang disquarekan. Boleh? So expectation of x square 27.7. KMNS CMT2 27 per 7, tolakkan dengan expectation x square. So 13 per 7 yang di squarekan. Okey, so cikgu dengan pantasnya mengira 20 per 49. Okey, boleh follow ke? Boleh. Boleh cikgu. Okey, so kita teruskan. Important properties of variance. So important property of variance, variance A adalah kosong. Boleh? Variance A adalah kosong. Yang ni kena jelas lah. So variance a constant atau variance a number, variance 7 jawapan dia kosong. Variance 8 jawapan dia kosong. Variance 100 kali pun dia akan dapat kosong. Okay, so ni yang penting. Yang kedua ni, variance AX dia keluarkan A square variance X. Kalau yang belakang ni pula, variance AX tambah B, ingat variance B adalah kosong, so tinggal A square variance X dia ni. Boleh? Cikgu rasa tak ada isu sangat. So the properties of variance true for the both discrete and continuous. Boleh? Continuous. Dua-dua akan pakai properties yang sama. Okay, kita tengok example 18. Lepas tu kita stop. Boleh? Kita habiskan lah dekat example 18 ni. Okay. So yang pertama sekali, sebelum mencari variance, perlu mencari expectation. Boleh? So cikgu tulis kat atas ni lah. Expectation of X adalah 1 darab 1 per 16 tambah 2 darab 1 per 2 tambah 3 darab 1 per 4 tambah 4 darab 3 per 16. Perlu cari juga expectation of X square sebab nak dapat variance. So 1 per 16 tambah 4 1 per 2, 4, 1 per 2, tambahkan dengan 3, bukan 3 dah, 9, 1 per 4, tambah 16, 3 per 16. Okay, so kita tengok apa jawapan expectation X dengan expectation X square. Okay, so expectation of X, jawapan dia adalah 41 per 16. Jawapan untuk expectation X square pula 117 per 16. So kita akan pakai dua nilai ni lah untuk kat depan ni.
Lepas tu, patah balik sekejap atas ni. Patah balik sekejap. Kat atas ni, cikgu padam sekejap je ni. Cikgu nak bagi clue sikit. Ni penting sebab apa? Kita kena ingat variance is always positive. Kenapa positif? Sebab nak cari square root nanti perlukan positive value. Kalau negatif dia jadi math error. So variance mesti jawapan kita always positive. Okay. So jadi cikgu tunjuk kat mana yang menyebabkan dia positif tu. Okay. So A. A mencari variant X. So variant X maklumat dah ada. Expectation of X square minuskan dengan expectation of X yang disquarekan. Kita ada 117/16 tolakkan dengan 41/16 yang disquarekan. Kalau ikutkan jawapan kat sini adalah 191/256. Okay. Minta korang double check jugalah. Untuk B pula, variant X tolak 2. Kalau ikut formula, variant X tolak variant 2. Tapi ingat, dia tak ada istilah apa ni, tolak kat sini sebab dalam ni tolak, tengok dia jadi macam ni. Tolak 2. Dia sepatutnya macam ni. Variant tolak 2. So, variant X tambah tolak 2, tolak ni buat pergi depan, tolak 1 square variant X. Sebab apa tadi cikgu, sorry, variant 2. Sebab tadi cikgu mention dia mesti always positive. Oleh sebab variant X adalah kosong, tinggal variant X je lah untuk B ni. Variant X senang je, 191/256. Okay. So, kita teruskan lagi untuk B pula, untuk C sorry. Untuk C kita ada variance 2x tambah 3. So dia adalah variance 2x tambah variant 3. So variant 3 akan dapat kosong. Yang ni akan dapat 2 square variant x tambahkan kosong. So dapat 4 darab 191/256. Ataupun jawapannya cikgu tulis kat sini 191/64. So ni jawapan dia. Okay. So satu lagi yang ada tolak tu, ha, yang tu kena hati-hati. Okay. So yang bawah ni adalah variance 5 tolak 8x. Sama juga dengan variance 5 tambahkan dengan variance tolak 8x. Okay, so variance 5 setelah tambahkan dengan negatif 8 square variance x. So kita ada 64 variance x. Kenapa? Yang ni akan jadi kosong. So sama juga dengan 64 darabkan dengan 191/256. Jawapan kita adalah 191/4. Okey kelas. So sampai di sini sahaja kuliah petang ini. Afika ada dalam ni? Afika binti Salimon ada? Ya, saya. Oh, okay, dia akan masuk dalam drive awak nanti. Awak tolong share kat cikgu, ya. Boleh, Syafiqah?